Di Casagrande tanduk ke belakang. Jadi sepakan pula tidak kosong. Si Liga Super minggu keempat cuat. Dah terbias sedikit. Empat pemain UiTM dalam kawasan bina yang ketika ini Afif Ashraf. Cuat untuk Afif Ashraf. Diselamatkan oleh Somerville. Untuk sekarang sini bagaimana satu gerakan kontak attack dilakukan oleh pasukan UiTM itu sendiri. Bagaimana Narapoku sudah pun melihat bagaimana kedudukan Ashraf, Afif Ashraf sebentar tadi, dan beliau melepaskan satu rembatan kaki kiri. Dan bagi saya satu teknik yang begitu baik, mungkin beliau lebih baik bagi saya untuk mencari bahagian. Terus melakukan hantaran mencari Casagrande. Tandukan menjadi dilakukan. Ruang untuk Pidang Sheridan. Terlepas sepakan tepat. Sekali lagi Azmi melakukan hantaran Sheridan. Masih lagi dalam permainan Casagrande. Untuk Penang ketika ini Damien Rowley. Mungkin beliau ingin melakukan sesuatu untuk membantu pasukan Penang pada perlawanan malam ini. Peluang. Percuma pertama daripada Daniel Ashraf. Ini dari Al-Hafiz. Lima pemain Penang berhenti dalam kawasan penalti. Tandukan Casagrande. Sedikit tersasar di sebelah kanan gawang gol UiTM. Kerana dari Syafiq Fafo dan Apoko. Sudah pun berada dalam kedudukan offside. Peluang yang cukup baik dimiliki oleh Casagrande.